Ngeri sekali kawan-kawan. Ya, ngeri sekali dalam keadaan hujan seperti ini. Saya sendiri di sini kawan-kawan. Memang di kampung Cipaku ini kawan-kawan ya, rumahnya mencal-mencal ya, berjauhan jarak-jaraknya. Dan ini bagian area bagian bawahnya ya kawan-kawan ya, yang ada di rumah-rumah yang barusan tadi di atas ya. Dan seperti inilah lingkungannya nih, jalannya ya lumayan alhamdulillah, untung sudah memakai bebatuan ya jalannya. Wow, ini rumahnya ya kawan-kawan, seorang diri ini di sini kawan-kawan. Rumahnya masya Allah. Enten, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini jalannya turun banget nih, masya Allah. Ini kebayang sekali kawan-kawan kalau malam ya, rumah satu-satunya di area seperti ini ya. Cukup sangat takut sekali sih kalau menurut saya mah ya. Kita coba lebih ke bawah lagi kawan-kawan. Ini rumahnya nih ya, ini juga satu lagi. Oh, mencal di sini satu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh ini kamar mandinya di sini ya, MCK-nya. Dan untuk rumahnya terlihat ini memakai GRC ya, bukan tembok nih kawan-kawan, ini memakai GRC. Nah ini GRC tuh ya, sendiri ini di sini rumahnya. Masyaallah. Ini bagian belakangnya ya. Ini bagian belakangnya. Dan terlihat sudah tidak ada lagi rumah di sini ya. Ini paling ujung kayaknya nih kawan-kawan. Apa ke sana masih ada rumah? Nah, saya penasaran ke bawah tuh, ada sawah. Ya. Kita coba sini kawan-kawan. Iya betul betul betul. Oh iya. Ini oh, ada kamar mandi di bawah, ngumpet tuh MCK-nya di bawah ya tuh, masya Allah. Ini lingkungan area sawahnya ya, di belakang paling dasar di kampung Cipaku ini, masya Allah. Ya. Nah, seperti ini lingkungannya kawan-kawan. Kayaknya di sana juga ada rumah tuh kawan-kawan di atas. Wow, masya Allah. Aku mencal-mencal banget ini, jauh-jauh sekali ya. Allahu Akbar. Nah, kita coba explore kawan-kawan. Saya penasaran sekali, ada rumah di atas ya. Cuman ini harus melewati galengan seperti ini nih. Ya. Nih, habis hujan nih. Aduh, harus hati-hati juga nih kawan-kawan ya. Dan saya pun juga melihat ada rumah tuh di sana kawan-kawan. Wow. Oh, sana juga ada rumah ya. Kok bisa ya? Masya Allah. Tuh, terlihat kawan-kawan. Ya, kita zoom ya. Tuh. Rumahnya ngumpet-ngumpet kawan-kawan. Tuh. Ya. Terus di sana jauh lagi tuh, wow. Nah, saya mau coba masuk ke daerah sini nih. Nah, ada satu rumah di atas tuh. Yo, kita gaskan kawan-kawan sebelah sana ya. Rasa penasaran saya ingin melihat rumah yang ada di daerah Gunung Halu ini yang mencal-mencal ya, yang jarang mungkin orang main ke sini ya, bersilaturahmi pun juga jarang karena akses jalannya seperti ini tuh. Alhamdulillah ya, kalau air mah curcor, ngajolodod.
banyak kamar mandi era seperti zaman dulu. Allahu Akbar. Wah, ini mah jalannya. Woi, bukan kaleng-kaleng. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Dalam posisi hujan begini mah licin. Ya Allah. Apa mungkin saya tidak tahu jalan? Ya, nyasar ke sini atau gimana nih? Saya kurang paham ya. Oke. Ini rumahnya. Alhamdulillah. Wow. Ini nih rumahnya kawan-kawan. Coba masuk ke sana, ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini kemungkinan kosong ya. Kayaknya gitu. Atau mungkin lagi di sawah. Masya Allah. Itu kayaknya seperti kandang kambing. Dan sebelah kiri saya, ini kawan-kawan. Nah, ini pun juga kandang kambing, ya. Dan kalau ini apa ya? Allahu Akbar. Licinnya minta ampun. Ini apa ya? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya rumah ini kawan-kawan. Ya. Ada dua rumah di sini kawan-kawan. Ini seperti zaman dulu sekali ini. Wow, masya Allah. Dua rumah di sana ya. Allahu Akbar. Ngeri sekali kawan-kawan. Ya, ngeri sekali dalam keadaan hujan seperti ini. Saya sendiri di sini kawan-kawan. Saya sendiri kawan-kawan. Allahu Akbar. Tapi terlihat itu juga rumah tuh kawan-kawan belakangnya. Ya Allah, wow. Tadi turun kawan-kawan ya, sekarang nanjak lagi nih. Wow, memang ya. Di lingkungan Bandung Barat ini ya, rumah ke satu rumah itu cukup jauh, bener-bener jauh, masya Allah. Tuh ya, ini juga empang ya. Tuh ini juga ada jalan setapak sana. Nah, saya mau kesini nih kawan-kawan ya. Aduh, bener kawan-kawan ya, jalannya memang ekstrim ya. Tadi saya jatuh, aduh, masya Allah, ya karena saking licinnya, aduh, Allahu Akbar, saya jatuh di belakang tadi kawan-kawan, wah ternyata ini juga, seperti ini lingkungannya, nah, ada rumah sini ya, kita coba masuk ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Kandang kambing. Oh, jauh sekali ya. Nah, kawan-kawan, tadi saya dari rumah-rumah yang ada di sana ya, dan langsung ke sini ya. Wow, masya Allah sekali ya. Masya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Aduh, masya Allah. Tujuh naon, Pak. Damang. Alhamdulillah, masya Allah. Ngiringan silaturahmi, we, ya, Pak. Mohon ngiringan silaturahmi ka kampung, ya, gitu, Pak. Itu di kampung naon, namina, Pak Ngintan? Cipaku. Cipakunya? Cipaku kenehnya banyak? Cipaku hiji, ya. Oh, Cipaku hijinya. Mohon tebi-tebi rumahnya, ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Nyanya raca sarang nate jalan nate wah ieu mah sanes banget. Tu aya di jalan ieu pamikan itu aya kana jalan ieu
Tak ya, kapal di itu. Kapal di itu. Nya pami bade ka jalan ageung gitu. Ya, ya tadi ya. Oh, tak aya. Tongoh mah da bangga jalan ade. Oh, berarti ka kedah ka mana upami bade uih deui bah? Ka itu Oh, ka ditu bah. Muter ka ditu pangintennya. Ke ka kiri. Ka kiri. Jalanna kieu tanah. Leuleur. Tos batu. Balas. Batu. Oh, alhamdulillahnya banyak. Tadi soalnya abdi. Abdi tipe lidi tuh tadi teh pak puputeran teh. Terang abdi pak pokoknya mah di daerah lingkungan dia, cuman palihan di tuh muternya muter. Terang jalan gitu kan, dah ayah ngelihat dari lokasi di tuh teh ayah bumi di dia, gitu. Cuman ayah jalan tadi teh kadie lihat teh ayah akses jalan akhirnya kadie. Nya pak, aduh masya Allah. Nya pada keliling, wae mah pak. Keliling melihat suasanana di kampung Cipaku ye, di Gunung Halu kan? Jalan Ageng, ayah Jalan Ageng, Palitongo. Oh, caket. Oh, terus caket. Cuman jalan, caket oke penginten. Nya caket cina ya, kawan kan deket katanya, tapi jalannya aksesnya walah. Bukan main-main ya. Mohon masya Allah, terus reksak deh pak. Oh, terus setum. Mohon jalan itu bebatuan Aragung. Nya mohon lu masya Allah. Iya pami di dia di lingkungan ya eh sabar bumi ya bah jadi mohon iya ya apa opat bumi sekeluarga itu sakit ya pak ya. Oh sekeluarga sareng abah saha namina punten pak Didi bapak Didi iri silaturahmi we pak kapalihan dia gitu ya aduh masya Allah di mana opat rumah katanya kan kan di mana dari di Bandung abdi mah pak di Bandung amengane kieu bikinan video ya. Bah, hatur nuhun pisan ya banyak. Mohon abdi ngiring ke Pali ditu. Ya. Mohon sehat selalu abah nah, mohon punten pisan tos diwagel. Mohon. Ya. Mangga. Ya. Mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bawa bambu. Walah. Seperti ini kawan-kawan lingkungannya ya. Ini ada 4 rumah kata abah Didi tadi ya. Walah. Jauh nih kawan-kawan, gak kaleng-kaleng bisa masuk ke kampung sini ya, ke rumah lingkungan ini ya. Masya Allah, iya pak, doma naon itu pak, namina itu pak? Doma Garut. Doma Garut? Iya. Wah, agung doma benan gitu. Iya tanduk lagi, aduh masya Allah. Ada belakuk ini ada ujung kiri pak tuh. Nya. Allah. Seberapa kilo penginten pak? Iya pak. Iya. Nya iya. Iya karena ada 80-an. 80 kilo. Iya. Wow, masya Allah. Ini agung pisan tuh, kawan-kawan gede. Walau pak itu gaduh doma sabaraha hiji ya penginten iya bapak. Ah, mau kantun tilu. Kantun tilu. Jalan kok ngukur mohon ya di ical mau apa nginten ya agung kyu mau agung pisan ya mah penglaki pak lan penglaki na ya penglaki na aduh saya ieu bebeno ieu sorong jeung aduh hatur nuhun pisan ya panya sami-sami tos ieu tos ngiring silaturahmi ka palehan dia gitu nya pak ngiring di video bapana gitu nya aduh di lingkungan dia tuh aya 4 rumah ya teh panya 4 rumah katanya kawan-kawan yang ada di lingkungan daerah sini ya mun pak abdi ngiring keliling di kapal ditu nya panya mun hatur nuhun mangga di kantun nya sehat selalu bapana mangga assalamualaikum. Seperti ini kawan-kawan lingkungannya ya. Alhamdulillah sekali. Dan ini ya tajubnya nih ya. Dan ini kamar mandinya tuh masih tradisional. Dan untuk airnya jernih sekali tuh. Masya Allah. Asli ini dingin banget kawan-kawan. Tiis ya, dingin banget nih. Asli alam. Tuh masya Allah ya. Untuk lingkungannya. Nah, coba kita lihat tajubnya kawan-kawan. Seperti apa ya ini memakai GRC. Wah, ini sudah turun hujan lagi nih kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Ya, untuk
di lingkungan empat rumah ini tajubnya seperti ini ya. Nah, ini lingkungannya di bagian area belakangnya ya, masyaallah. Punten, Ah. Oke, kawan-kawan. Kita ke sebelah sana ya. Tuh, ada beberapa rumah juga ya. Ke sana jauh-jauh sekali. Jauh sekali, kawan-kawan. Di lingkungan sini empat rumah ya, termasuk ini ya. Masyaallah, masyaallah. Tuh, sudah mendung lagi tuh kawan-kawan sebelah sana ya. Wow, kemungkinan itu hujan ya. Aduh, mudah-mudahan ya kesini tidak hujan ya. Nah, itu lingkungan yang tadi yang barusan saya jumpai tuh ya, empat rumah di sana, satu lingkungan sana ya. Masyaallah. Ada suara kera kawan-kawan. Wow, masyaallah. Nah, dan ini rumah lagi nih, ya jaraknya berjauhan. Tuh, masya Allah. Ya Allah, assalamualaikum, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah, ini sendiri di sini. Masya Allah sekali kawan-kawan ya, ini rumah terujung katanya nih kawan-kawan ya, yang ada di lingkungan Cipaku. Aduh, masya Allah sekali untuk suasananya hening ya, jauh dari mana-mana ini kawan-kawan, jauh sekali dari mana-mana, dan saya lumayan cukup agak takut juga ya kawan-kawan untuk di lingkungan perkampungan seperti ini mah ya. Ngeri gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Bener, ngeri-ngeri sedap itu karena jauh dari mana-mana ya. Masya Allah sekali itu. Lihat sama kawan-kawan, ini kondisinya seperti ini rumahnya ya. Assalamualaikum, ten. Wah ya, terujung. Wah, ada bobo. Ini saya harus mundur. Ah ya ya ya, rumah terujung yang ada di Cipaku ini seperti ini kawan-kawan. Mas, assalamualaikum. Salam. Punten mah ngiring ya. Ngiring ngapi dia. Mohon. Aduh, menuju naon atuh? Oh, ku naon, Mak? Oh, gitu mah. Mohon, masyaallah. Kita di kampung Cipaku mahnya. Mohon kampung Cipaku. Heeh. Nu damangna saha, Mak? Oh, Mak. Oh, mama panginten, masya Allah. Ya, di ujung-ujung pisan ya mamanya, di Cipaku teh. Ya, mak lu, sing engal damang we mamanya. Amin. Muhun punten pisan ya, terus diwagel. Muhun tadi mah bade ngiring keliling ke pali ditu, itu ayah gogog ah, wih dewe. Muhun wios ya, mak, wios. Muhun dah, ya terus beres ke pali ditu. Muhun bade wih dewe gitu panginten, mak. Bila kabujeng hujan oge. Muhun, mangga, maknya. Di kantun, assalamualaikum. Walah, gak enak saya main kawan-kawan ya ke rumah terujung yang ada gogog. Masya Allah, masya Allah. Katanya tadi lagi sakit ya, mertuanya katanya, mudah-mudahan disehatkan ya. Disehatkan lagi seperti semula, masya Allah, tabarakallah. Ya kawan-kawan, ya mungkin di perkampungan kampung Cipaku ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata saya juga dan perilaku saya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.